Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video azan. Jadi ada teks Arab, ada terjemah, kemudian ada audio azan di Canva. Pertama kita buka Canvanya, buat desain, klik video, pilihnya video YouTube di sini. Nanti muncul seperti ini. Selanjutnya kita harus mencari teks azan, teks Arab dan terjemahnya. rayaaljabbar.com. Di sini ada teks azan ya. Kita copy aja nanti di sini. Kita blok semuanya sampai la ilaha illallah. Sampai sini ya. Klik kanan, copy. Kita klik teks. Kita pilih teks yang ini aja, yang sedang. Lalu kita paste yang tadi ya, Ctrl V. Nah, muncul kayak gini. Nah, huruf Arabnya kurang bagus. Kita perlu menggantinya dengan jenis huruf ini nih. Scheherazade ya, ini cukup bagus hurufnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ininya latinnya kita hapus saja karena semua orang rata-rata sudah bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Kita delete biar deket. Asyhadu an la ilaha illallahnya kita delete, lalu kita delete lagi biar naik ke atas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya latinnya kita hapus, kita delete lagi. Hayya ala sholahnya kita delete lagi. Hayya alal falahnya kita delete lagi. Ini kita kecilkan dulu dah hurufnya biar nanti biar kelihatan. Nah, di sini Allahu Akbar-nya juga kita hapus. Delete, delete. Yang di bawahnya kita hapus juga nih. Yang ini. Ya, karena panjang hapusnya dikit-dikit. Kita delete, kita delete. La ilaha illallahnya latinnya kita delete, delete. Sehingga nanti kita punya seperti ini. Ingat huruf Arabnya udah cukup bagus dengan nama bawaan dari Canva, Scheherazade Arab ya. Banyak font Arab yang ada di Canva, tapi yang mendekati hurufnya yang menyerupai Al-Qur'an itu kayak gini kira-kira. Mungkin banyak lagi jenis huruf yang lebih mendekati seperti huruf di Al-Qur'an. Ini dasarnya di sini. Kemudian ini tag-nya kita copy. Klik kanan, salin. Kita buat di halaman yang baru di sini. Klik kanan, tempel. Jadi awalnya ini kita biarkan dulu halaman kosong putih kayak gini. Terus kita bikin halaman baru, ini kita copy tag-nya atau tadi diduplikat juga boleh. Baru di kita kasih video latar belakang. Video azan, klik di sini. Lalu klik kanan, tetapkan video sebagai latar belakang. Ya. Jadi yang di sini tetap putih, yang di sini sudah ada background azannya. Nah, ini kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang ininya la ilaha asyhadu alla ilaha illallah kita hapus. Kita kebawahkan, kita besarkan. Hurufnya kira-kira 80. Ya, dikira-kira aja. Bagaimana cara membuat teks supaya terlihat? Ini tadi kita kasih warna putih. Ada garis lain, lin. Ini kita caranya kita klik di sini. Di sini ada effect. Klik effect. Kita pilihnya yang ini ya, yang kerangka, double klik. Nah, di sini majukan aja nih, tebelin. Mau penuh juga boleh, sini boleh.
di sini warnanya kita ganti dengan hitam. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini tinggal dikebawahkan atau ke atas atau terserah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kita klik di sini dari kita mundurkan. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya dua kali diucapkan, dilapaskan. Kita klik ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sampai di situ. Sampai di sini ya. Ini ada tanda tuh. Ntar kita gunting tuh. Nah, sebelum kita gunting, ini juga kita bisa ganti warnanya nih untuk terjemahnya biar beda. Misalnya kuning. Nah, kayak gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, tadi. Nah, sampai situ kita gunting nih. Kita klik di sini. Ini ada gunting. Nah, kayak gitu. Kita klik. Berikutnya adalah. Nah, asyhadu alanya dari sini mulainya tadi kira-kira. Jangan dari sini, ini kepanjangan kita buang, yang kelamaan kita buang. Ini kita delete. Lalu kita play. Kita play ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di situ asyhadu an la ilaha illallah sampai mana? Nah, sampai sini kita gunting nih. Kita gunting. Nah ini enaknya masternya sudah ada tulisannya. Ini harusnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita copy dari sini. Asyhadu an la ilaha illallahnya kita copy dari sini. Klik kanan. Copy. Ini tadi ya. Kita double click Ctrl V. Asyhadu an la ilaha illallah. Terjemahnya kebesaran kita kecilkan. Hurufnya kita perkecil sedikit. Jangan 80. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengarkan lagi. Kita play. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
tag-nya belum kita ganti dengan Allahu Akbar. Berarti warnanya menjadi kuning. Nah, kira-kira kayak gitu. Coba kita play. Play. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita bagikan. Ini kita pindahkan dulu. Klik unduh. Di sininya MP4, selanjutnya unduh. Unduh sampai 100% nih, udah jalan. Adanya di menu download. Selamat mencoba.